deketnya gue bahaya cuy. Nggak gitu babi bunuhnya. Ya ampun Queenie, Queenie. Udah. Langsung aja lah ya. Aduh, kayak padahal tuh dia bisa fitnah lagi gitu, cuman dia gak mau, ya udahlah. Ya udahlah ya, langsung aja ya. Gimana ya, soalnya gue pas begal itu bener-bener adek kehidupan gue kan. Kalau ada dendam sama gue bilang, ya. Ya, oke. Okay. Aduh, Osaka mati dua kali lagi. Bentar. Lo habis isi bensin kemana? Itu ke kanan atas, ada dua kemana. Yang... yang gue bisa ada confirm diri, aman kan? Itu cuma si Velen. Bro, lu ikutin gue aja, nyong. Gak bisa minta ikutin. Yang bisa gue confirm aman cuma si Velen. Aku emang anak baik. Lagi nih. Aspek gue sedikit males sih. Tak nyong. Eh buset. Siapa berani-berani bunuh Eko, Cok? Astaga. Yong, lu di kiri sama siapa, Yong? Mayatnya di mana itu? Bentar, toa dulu dong. Yang oh iya, benar-benar. Aku lagi betulin seismik. Ini terakhir ya. Sama ngeliat aku itu. Anti, ngomong dulu dong. Anti dulu Mayat. Ngomong. Aku namanya di bawah kiri. Bawah kiri mana tuh? Bawah kiri. Pokoknya aku dari tengah mau ke kiri, pokoknya di bawah kiri. Gua tahu siapa, killnya cooldown tadi ketemu gua ya. Baru ki, bawah. Bukan gua nyong, sumpah gua sih, nyong. Gua sumpah sih. Sumpah ya lu. Enggak. Iya, gua nggak. Itu gua ke. Gua dari tengah. Lu tanya Velen, Kalau iya, lu tanya Velen. Kalau gua udah ngomong bunuh Velen dari tadi, udah gua bunuh. Len? Dia aman gak, Len? Dia enggak ngejamin sih, cuman kalau dia ada kesempatan sih buat ngebunuh gua. Itu Velen dari tadi sendiri. Jadi dia makai lu dong. Enggak. Enggak. Dia nungguin gua kok. Gua nungguin Velen. Abang, situ dulu. Dia dari bawah. Enggak, Deki sama gua. Dari bawah kiri, Velen bego orang sama gua. Kagak. Lo berarti lu udah tahu kan duanya siapa, Nyong? Nesia dari kanan, di kanan tadi, di atas kanan. Satunya nih dari admin. Dengar gua dulu dong. Dari admin, lampu mati itu gua lagi minta Deki nungguin gua buat main yang labirin. Abis itu gua ditemenin Deki lagi di tempat bensin. Abis itu lampu kan mati tuh disabotage. Gua ke ruang CCTV, gua ngeliat Nyong di atas cuman Nyong enggak mencet. Terus R7 dateng. Tuh gua lihat. Kayak lu datang dari bawah. Lu kiri tadi bawain benerin kabel enggak, Nyong? Kiri benerin pas gua mau benerin udah di report sama. Bawa kiri kan? Oh, iya, bawa kiri kan lu kan?
Di, oh di bawah kiri. Iya. Lu yang dekat tong sampah itu kan? Benar. Gua mutar keran. Ya udah, gua skip dulu sih. Gua skip dulu sih, tapi udah tahu sih kayaknya gua. Iya, gua udah tahu juga. Itu kebetulan itu kirinya cooldown. Arsia kan. Mau Valen belain sampai gimana pun, gua tetap suspect Deki, sumpah. Kayaknya. Iya, enggak usah di-mute, ye. Sama Velan cari aman dari takso ventilasi. Tuh kan, Len. mau jujur atau gimana nih? Gua sih bebas. Siapa tuh? Gua sih bebas. Satu Otu, berarti Koyur ya? Otu di mana? Antiwan, satu orang ada di Otu, gua di admin coy. Lu di admin? Lu di admin dari kapan? Wah dari lama gua di admin. Dari lama. Tapi R7 mati. R7 mati. Kok Yurino ngapain di CCTV? Masa enggak ngelihat? Enggak. Aku benar-benar lihat CCTV terus. Terus yang ke atas kiri siapa? Enggak tahu. Aku benar-benar lihat CCTV terus. Tari, jadi benar-benar aku lihat lu di mana Antiwan? Antiwan di mana Antiwan? Kiri. Iya, ini berarti dia yang gua lihat di auto dia. Tadi lihat cara aku di CCTV aku diam kan? Aku diam, aku lagi ngeliatin terus. Diam, tapi tiba-tiba gerak pas kita datang. Enggak sih, kita mesti buang satu sih. Yang ini tinggal satu sih. Ya tinggal satu sih. Oh, yur dulu abis itu nyom. Enak banget mulut lu, gua mesti gua sisa satu. Tapi suspek gua dari tadi sih Antiwan sih. Antiwan sih, diam-diam banget. Ya, bisa aja langsung tembus. Itu dia bisa di ventilasi. Dia bisa ngelakukan. Ada satu orang tadi gue lihat di yang gue bisa percaya cuma si Valen di sini. Dia nembus, dia bisa nembus dari situ kan ada fan tuh bisa nembus. Aku ikut aja, aku ikut. Soalnya aku belum lihat CCTV, enggak tahu. Aku di sebelah kiri terus, di sebelah kiri nyelesain misi, benerin kabel terus. Terus apa aja misinya? Lu mau ngevote siapa, Len? Gue ikut doang. Kabel 2 kali. Apa aja nanti ya? Benerin kabel 2 kali, terus ngisi air 1 kali, terus mau ke tengah udah di report. Ini crewmate gak bisa menang, cok. Gak ada yang kelarin misi, sumpah. Percuma misi gue sih satu. Isi air apa nih? Galon. Air sedikit 2 botol. Padahal ini tuh gampang banget. Lu tinggal kelarin misi impostornya sisa satu. Gua misi gue belum kelarin sama sekali. Ya gue tahu lu belum kelarin, gue tahu. Makanya gue bilang ini kita gak bisa menang dengan kelarin misi doang. Gue Yurino sih. Ya udah gue juga Yurino karena dia di CCTV. Yang mana? Yang mana sih? Oh. Nice game. Aduh, bangsat, aku mematikan lampu tiba-tiba dua. Nice game. Gila, Allah gila. Yurino imposter mulu lo ya. Gila. Iya, tiga kali lo. Aku sama. Gua lagi enggak bisa sama. Gua mau mati lampu. Terus gua mau masuk ke apa lubang. Wah. Iya nyong, iya gua aja terus nyong, gua aja terus. Oi. Udah kelar anjir. Wah, gua udah enggak dapat impose.
nanti. Hampir 1000 nama koyur. Buset, cepet banget. Gua tadi sama jalan sama Aseman terus dia mati ya. Aku sama Nyong aman. Ya. Gua juga tadi jalan sama Mas Pardi, Cok. Iya, gua dilihat. Siapa di kanan ya berarti? Fix like sama Queenie. Sumpah sih gak kelihatan sih yang di kanan tadi. Gua gak ngeliat, nah, gak ngeliat apa-apa. Terus apa? Udah tua, mati lagi ada R7, R7. Eh masih muda deh. Aku sama Nyong lagi di vital, terus aku udah pulih mati. Sapa? Aku sama Aseva sama Eko ke kanan. Terus itu lampu mati, kita mau pergi sana. Terus gua Aseva lewat, terus udah mati. Aku lihat itu tikiu di tebang gua. Tikiu ga? Osaka kenapa Osaka? Osaka dia. Udah ngomongnya. Udah. Mayatnya di mana? Nih, gue ngomong nih. Tadi yang di atas yang terlambat gua, Valen sama Deki. Oke. Okay. Pas itu masih mati, udah mati lampu tuh. Gua mau ke bawah, mau ke benerin listrik itu. Pas di pintunya itu ada tombol report, tapi tak ada mayatnya. Gak ada mayatnya. Pas di depan pintu. Pas. Gua cuma liat Queenie doang di lag. Gua no clue, gua sama Koyur di ruang admin. Tapi tadi gua sama Mas Paldi sih, cuman lagi benerin lampu tadi. Koyur berani jamin. Nah, gua berani jamin si Valen aman ya. Sementara aman, Nyong. Sementara. Kan kita belum tas sama sekali kan, tapi sementara aman. Aku sama Nyong di bawah. Tas tadi balikin kartu. Samping PC. Gua sih siapa ya? Ya, gua sih tetap tuturu ya, mau gimana lagi. Gua rasa tuturu, Cok, sumpah. Tuturu. Mang. Terus. Kita lagi nih, Cok. Terus. Aku sih gua tetap vote Nyong sih, Yang gua kalau lu bilang gua nyong. Kalau gua diatur, Cok, gua enggak tahu apa. Kamu jatuh sama gua. Ini meta DVD, kagak ini beta DVD. Ini ya meta DVD kita nih harus jalan nih. Meta DVD kita dia harus jalan nih. Weh, apa nih Nyong? Anjing. Dua orang. Oh, iya. Dua orang ya. Oke, gue ingetin aja nih. Kita sebagai moderator yang baik. Lagi bro, thank you. Si mereka ketempel. Gua brother dulu. Gua mati dong. Partner DVD gue mati, Cok. Aduh. Gue tadi lagi jalan sama Nyong, cuma mati lampu. Terus gue kayak, gue taunya depan gue tuh ada Valen, ada Osaka. Cuma kayak lu ke kanan. Iya, kami udah di lab. Udah di lab ya? Tadi gue ngikutin Nyong. Terus tiba-tiba pas gue... Jangan-jangan ini safe report. Iya, gue yakin juga. Soalnya itu kan babnya gelap. Terus Queenie dari depan gue juga. Kenapa dia bisa tahu?
itu map tuh apa lagi mati lampu nggak kelihatan apa-apa. Iya betul. Cuman betul, gua betul. Tuh ber. Gua ikutin sinyong mati lampu kan, terus gua lihat gua nggak lihat mayat. Pas mati lampu dibunuh ya. Pas dia pas mati lampu dibunuh ya. Berpapasan loh. Tadi quest aja, gua kasih quest gua nih sumpah. Apa-apa questnya apa? Quest gua kok tadi tuh kunci yang pertama udah kekunci, gua nyari lampu kan itu udah kelar. Terus itu gua apa kartu gua di flip itu ke situ tuh di scan. Menarik. Interested. Menarik. Ini misi yang gampang-gampang doang yang dibilang, yang misi sulit dong. Kunci lu nomor awal. Soalnya gua ditanya lagi takut, gua lagi cari teman buat temenin gua. Kuncinya nomor berapa? Kuncinya nomor berapa? Masalah kiri nomor 2. Kiri nomor 2. Iya, tapi kan namanya di sini nomor 4 ya. Oke. Oke. Kalau main lama sih udah tahu sih. Gua lupa. Dan dia tadi vote Deki ya. Dek tahu kan? Gua tahu sih. Tahu sih. Tapi brother gua yang mati kan. Iya, brother gua yang mati, Cok. Brother impostor gua, Cok. Brother impostor gua. Aduh. Siapa ya? Siapa ya? Gua bukan impostor. Siapa ya? Jadi itu namanya merah ya? Namanya merah enggak? Siapa merah? Ya udah gua kuini sih. Gua juga kuini. Merah long, warna merah. Merah. Woi, gue dituduh. Wop. Masih Antion yang ngekill loh dia. Satu dong. Satu. Hey. Wah. Hey. Deki dari atas loh, Deki. Deki dari mana, Dek? Deki dari mana, Dek? Gua bareng kalian di tiga itu, Cok. Enggak, Enggak lihat berarti lu udah bodoh langsung lari ya? Ya ampun, lampu masih gelap baru terang kan gua jalan keluar. Ya ampun. Gua bebas sih. Gua cuma ngeliatin kamera, liatin kalian benerin lampu. Ya gua tinggalin lu soalnya. Yur, lu di mana, Yur? Gua tadi sih awal suspek Koyur, cuman gara-gara gini gua suspek Deki sih. Yur, lu di mana, Yur? Aku isi air. Aku udah selesai misiku udah selesai semua. Isi air, udah selesai, terakhir. Lu gak di CCTV?
Gue sih bebas sih, gue bebas. Kalau mau buang gue sih gak apa-apa. Gue sih kayaknya si Deki sih. Soalnya gimana ya, pas udah keluar mainnya teng. Kan lampu gelap, gue gak lihat juga. Kalau ketika buang, cuma tinggal curiga sama Koyur sama Anti Yuan lagi nih. Iya, betul, 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 betul. Itu harus. Ya udah bebas, bebas. Mereka berdua. Bebas. Gua Deki. Imposternya tinggal satu sih. Deki dulu kalau enggak itu abis itu siapa? Tapi Anti Yuan sih tadi ketemu sama gue di emergency gitu ya, tapi kayak mau makan gue. Apaan? Aku tadi ketemu Kanesha. Kanesha. Interested. Enggak ketemu aku. Interested. Ah, ya udahlah. Interested. Gua udah pasti kebuang juga ini anjing. Oh, temannya Udan Buaya. Oh, temannya Udan Buaya. Terang, Deki. Si Antionya gak bunuh-bunuh, Cok. Ya ampun, Antion. Aduh, masa gua bunuh semua, anjing. Dia gak gua bunuh sama sekali, loh. Bunuh-bunuh, Cok. Ini jalannya polos banget. Bunuh udah itu sakat. Tuar. Udah bunuh, nah. Terus mati aktor. Wah, ketahuan si Udel dong. Buset, sahabat gue. Gue ke WC dulu, ya. Sahabat gue dibunuh. Aku bisa ngomong, aku sama Udel Buaya aman. Iya loh. Nah, gua aman. Berarti ini benar-benar keputusan di kita loh. Kok kita kalau kita salah. Eko tadi ngelihat enggak? Nesya nambah enggak? Loh, tapi enggak mungkin ngekill kan kok. Aku mayatnya lu tahu sendiri kan gua di CCTV sama lu. Udah pasti di antara Velon atau Anti Yuan. Kita enggak boleh salah pick kok, sumpah. Nah, kalau gua di Messi sama Osaka dari tadi gua ditemenin Osaka. Sumpah kok, ini tergantung kita berdua. Antara Velen atau Anti Yuan? Gue sih Anti Yuan, gue Anti Yuan. Trust me. Hah? Kok langsung tadi gitu kok? Enggak, karena gini, karena logikanya gini ya. Gue bilang ya, gue sama Osaka gue udah clear. Eko juga udah gue clear. Ya. Tadi gue curigain Koyur sama Anti Yuan. Kalau Eko bisa make sure Nesha aman, berarti Anti Yuan. Aman. Jadi kalau kita salah, kalah loh. Kalah. Kalah kalau kita salah. Udah pasti langsung di itu, langsung di apa, sabotage, terus kita udah kayak harus kiri kanan satu orang dibunuh pasti. Gua udah selesai, gua dari kanan bawah. Abis siapa nih? Yur, ini kita berdua sih Yur. Lu serius siapa nih? Anti Yuan. Ini Anti Yuan gak ada suaranya. Jok. Anti Yuan gak ada suara nih. Oh, meta makan. Oh, meta makan. Meta makan nih. Terserah, aku habis. Wah, kayak biasa kalau orang pasrah bisa enggak ini sih, Yur. Gua dari awal jalan sendiri. Lu tadi awal ada jalan sama Evelyn atau Anti Yuan enggak? Enggak ada, kan kita berdua. Bukan sebelum ini. Di ruang rumah sakit itu loh. Jangan harus ngefot sih. Gua lagi main roket sama Evelyn. Gua enggak ada. Gua kan tadi sama lu, Yur.